Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di AVR Audio. Hari ini saya mau review grill custom. Baru datang tadi pagi. Untuk pemesanan ini sekitar 2 minggu baru jadi. Kita buka supaya kita unboxing bareng-bareng kayak apa barangnya, apakah seperti build up atau tidak. Ini rencana mau buat Sheffield 2 kali 15 in plus Twitter. Mudah-mudahan barangnya bagus. Sambil ngopi kan, sambil ngerokok. Ini bukan impor ya, asli bikinan Indonesia. Custom ini jatuhnya lebih mahal sih emang, tapi tulisan kita bisa, kayak logo-logo kita bisa request sesuai keinginan kita. Kalau dibandingin harga impor itu, harga impor lebih murah daripada ini. Mas kekena senang kono. Ini kan barangnya luar biasa. Ini kalau dibandingin build up yang impor maksudnya, ini lebih bagusan ini. Platnya sangat-sangat tebal untuk apa? Cuttingnya juga luar biasa rapi. Logo. Ini ketebalan 1,4 mili. Sangat rapi. Luar biasa ini. Dibandingin yang impor ya, kayaknya jauh. Ya, kalau harga memang mahal ini. Otomatis bagus yang ini. Tapi memang benar bagus yang ini sih. Ini bisa dilihat. Tetapkan. Rapi banget ini kan. Yang mau pesen kontak aja di deskripsi ada. Oke.
Kalau sama build up jadi jauh pasti lebih mahal. Tapi bagus, mantap lah. Jadi logonya ini, logo ini kita bisa request sesuai keinginan kita. Terserah kalau bisa. Satu pasang ya. Satu pasang. Mohon maaf ya, agak-agak berisik ini. Ada anak saya ikut-ikutan unboxing. Dua lembar sama ini. Untuk harga menurutku sih ya lumayan lah. Cukup ya, bisa dibilang mahal, tapi kan kualitasnya bagus. Dibilang murah ya murah, dibilang mahal ya emang mahal, tapi untuk kualitas luar biasa. Oke, sekian dulu dulur untuk review grill kali ini. Bagi yang mau pesan box speaker, yang mau pesan grillnya aja, boleh langsung kontak di deskripsi. Yang mau konsultasi juga boleh gratis, langsung kontak aja di deskripsi. Yang mau konsultasi mengenai sensitif, sekian dulu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.